Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَمِعْهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ أَصْلَكَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, para talabatul ilmi, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir bermajlis, yaitu majlis ilmu yang insyaallah akan membukakan hati kita, jiwa kita, membersihkan kotoran jiwa kita dengan ilmu. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah tauladan talatatul usul. Kira-kira sebulan yang lalu, siapa yang masih ingat sampai di mana kajian kita? Masih ingat? Apa di mana? Kalau mencatat pasti tahu. Apa? Sampai di mana? Kajian dengan Ustaz sebulan yang lalu. Ya, wajib ada tiga masalah dan beramal dengannya. Apa masalah yang pertama? Annallaha khalaqana, Allah yang menciptakan kita, wa razaqana, Allah yang berikan kita rezeki, ya. Wa lam yatrukna hamalan, Allah tidak membiarkan kita hamalan, satu hamalan sia-sia tanpa ada balasan ganjaran dari pahala kita, siksaan terhadap dosa kita. Bal arsala ilaina rasula, bahkan dia mengutus kepada kita seorang rasul. Man ata'ahu dakhal jannah, siapa yang mentaatinya dia akan masuk surga. Man asahu dakhal annar, siapa yang menderakainya dia akan masuk neraka. Jadi hendaklah kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan rezeki kita. Dan Allah sebagai bukti kasih sayangnya, Allah utus kepada kita seorang rasul. Siapa yang mentaatinya akan masuk surga, dan siapa yang menolaknya akan masuk neraka. Yang kedua apa? Annallaha la yarda, tidak akan reda, an yusyrika ma'ahu ahad, apabila dia dipersekutukan. Takkan reda Allah kalau Allah itu dipersekutukan. Karena hidup dan mati kita, kenikmatan yang kita dapatkan itu adalah bersumber dari Allah dalam beribadah kepadanya. Tidak pula malaikat yang mendekatkan diri kepadanya, tidak pula Nabi yang diutus. Jadi Allah tidak akan reda dengan kesyirikan. Yang ketiga apa?
siapa yang mentaati Rasul dan wahadallah dan mentauhidkannya, tidak boleh baginya ya, mencintai orang yang haddallah, siapa itu haddallah, yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun itu kerabat. Artinya apa? Kalau kita orang yang dianggap orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulnya, tidak boleh kita mencintai berwala kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Contohnya, tidak boleh kita mencintai orang Yahudi. Yahudi kan menentang Allah dan Rasulnya. Orang Nasrani atau setiap orang yang memusuhi agama Allah, tidak boleh kita berteman dekat dengan mereka. Tidak boleh kita loyal atau berkasih sayang dengan mereka. Karena orang yang beriman, kalau dia memang betul-betul beriman, dia mencintai orang mukmin, ya, dia akan membenci orang yang membenci agama Allah. Ini yang namanya al-wala wal-bara. Dia akan membenci kesyirikan. Kalau ada orang buat syirik, dia tidak senang dengan orang buat syirik tadi, ya. Dan dia akan senang kepada tauhid atau mentauhidkan Allah. Inilah dia seorang muslim tadi. Walaupun itu adalah kaib kerabat mereka, mungkin ayah mereka, mungkin ibu mereka, family mereka. Walaupun itu family mereka, tapi kalau mereka itu menentang Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mencintainya. Yang kita cintai itu adalah orang-orang beriman. Ini yang telah kita bahas dalam minggu kemarin. Berikutnya adalah i'lam arsalakallahu, ketahuilah semoga Allah menunjukimu untuk mentaatinya. Annal hanifiyah, bahwa agama yang hanif, agama yang lurus adalah millah. Millah, jalan Nabi Ibrahim adalah anta'budallaha wahdahu, bahwa engkau beribadah hanya kepada Allah saja, mukhlisan, dengan penuh apa? Ikhlas, ya, mengikhlaskan agamanya. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita, ketahuilah, ini ketahuilah, ilmuilah, ilmuilah, arsyadakallah, semoga Allah menunjukimu. Syekh selalu mendoakan murid-muridnya, ya, semoga Allah menunjuki. Jadi seorang guru tadi, dia selalu ingin bagaimana murid-muridnya mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, ya, melalui doa. Kalau sebelumnya adalah i'lam rahimakallah, ya. Kalau sekarang arsyadakallah, ya, arsyadakallah artinya apa? Semoga Allah memberi petunjuk. Ar-rusdu, arsyada itu berasal dari kata-kata ar-rusdu. Apa itu ar-rusdu? Al-istiqamah ala tariqil haq, itu katanya. Ar-rusdu itu, petunjuk itu artinya istiqamah di atas jalan yang lurus. Semoga Allah berikan kamu istiqamah di atas jalan yang lurus. Ini namanya ar-rusdu. Semoga Allah berikan istiqamah di atas jalan yang lurus. Untuk apa? Lita'atihi. Untuk mentaatinya. Nah, banyak orang yang tidak istiqamah dalam ketaatan. Ya. Hari ini dia taat kepada Allah, besok enggak. Karena berbagai macam ujian, cobaan, fitnah yang menimpanya, fitnah harta, ya, pangkat, fitnah wanita, fitnah kesibukan dunia, yang akhirnya dia tidak istiqamah dalam mentaati Allah. Annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwa agama yang lurus, agama millah,
Nabi Ibrahim. Millah Nabi Ibrahim. Millah apa artinya? Tarikhu, jalan, ya, din. Jalan yang merupakan din, millah. Jalan yang diikuti. Namanya millah. Jalan yang diikuti oleh Nabi Ibrahim. Anta abudallaha wahdahu mukhlisan lahuddin. Agar kamu hanya beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan untuk Allah itu agama. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Anta abudallah, agar engkau beribadah kepada Allah saja dengan penuh keikhlasan. Anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah. Ibadah, ya. Secara umum ibadah itu apa, makna ibadah? Kan sudah tahu makna ibadah itu secara umum apa? Ibadah ada dua maknanya. Pertama, makna ibadah secara umum, ya. Ada yang kedua, makna ibadah secara khusus, pemahaman secara khusus. Secara umum ibadah itu adalah, kata Syekh, at-tadallul lillah, menundukkan hati untuk Allah. Menundukkan hati, merendahkan jiwa untuk Allah dengan penuh mahabbatan, kecintaan. Jadi ibadah itu, ya, merendahkan hati hanya untuk Allah. Tapi kerendahan itu dasarnya apa? Mahabbatan, kecintaan. Kita tunduk, mentaati Allah. Asasnya apa? Dasarnya mahabbatan, karena kita mencintai Allah. Kemudian wa ta'ziman, ta'ziman mengagungkan. Jadi orang yang menundukkan hatinya kepada Allah tadi, dia cinta. Kemudian ta'zim, pengagungan. Dengan apa? Bifi'lin, bifi'li awamirihi, dengan melakukan perintah, laksanakan perintahnya, laksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah secara umum parti dari at-tadallulillah, parti perlulillah, merendahkan hati lillah, mahabbatan, karena mahabbah, kecintaan. Jadi dia tundukkan hati yang ke Allah, dia laksanakan perintah Allah. Perintah itu dilaksanakan dengan kecintaan, bukan karena kebencian atau keterpaksaan. Tentu antum sekarang menuntut ilmu, antum menuntut ilmu ini karena cinta dengan ilmu, maka ia jadi ibadah. Berpuasa untuk puasa sunat, ya, bukan karena diet, ya, puasa dari diet kan. Kalau dia diet, puasa tidak nilainya tinggi, ya. Dia puasa itu karena perintah Allah, mengagungkan Allah, cinta kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, jadi ibadah. Diet itu nilai di bawah itu. Atau kalau untuk hemat, hemat puasa kan. Jangan, karena kita ingin hemat, tapi karena kita puasa itu adalah karena sunnah, menegakkan sunnah. Jadi itu akan menimbulkan kecintaan, mengagungkan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-wajhul ladzi ja'a bi syara'i, yaitu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Ada orang mungkin dia tundukkan hatinya untuk Allah, ya, tapi tidak sesuai dengan syariat. Ya, seperti dia pergi ke gua umpamanya, kemudian dia di situ bertapa. Bertapa dia di situ. Tidak sesuai dengan syariat, tidak jadi ibadah. Apa dasarnya dia laksanakan itu? Ya, Nabi tidak perintahkan. Jadi ibadah itu menundukkan hati untuk Allah dalam rangka dengan mencintai
mengagungkan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman ibadah secara umum. Adapun pemahaman khusus dari ibadah, rinciannya, rincian dari ibadah tadi dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Rincian ibadah tadi, siapa tahu definisi ibadah yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa sudah hafal atau sudah pernah mendengar? Ismun jami'un. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yiradahu minal aqwal wal afwal a'mal az-zahirah wal batinah. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yiradah. Ismun apa artinya? Nama. Jami'un yang meliputi, nama yang meliputi, ya, likullin untuk setiap ma yuhibbuhullah, apa yang dicintai oleh Allah, wa yardah, apa yang Allah ridai. Jadi nama sesuatu yang Allah cintai, nama yang mencakup untuk setiap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Minal aqwal, berupa kata-kata, zikir, kan kata-kata itu ibadah. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ibadah. Oleh karena itu Ahlul Quran, orang-orang yang bergelut dalam dengan Al-Quran, membaca Quran, menghafal Quran, masya Allah, tiap hari ibadahnya. Antum yang menghafal Quran, para tulabul ilmi yang menghafal Quran, semakin banyak ayat yang dihafalnya, semakin banyak ibadahnya. Berupa perkataan, wal a'mal, berupa amal. Amal itu ada yang zahir, wazahirah, amal yang zahir. Apa amal yang zahir? Amal yang tampak. Salat amal zahir. Haji amal zahir. Baca Quran amal zahir yang tampak. Kemudian ada amal yang kedua bentuknya, amal batin. Apa amal batin? Khauf, rasa takut. Takut antum berbuat dosa, buat maksiat, itu amal batin. Tawakal, amal batin, dia nak nampak. Umpamanya kita belajar, antum kita belajar atau ke pengajian, dengar baik-baik, serah diri agar Allah curahkan ilmu, bertawakal. Amal batin. Seorang bapak kepala rumah tangga, di pagi hari dia mencari nafkah, ya, tapi dia bertawakal kepada Allah. Tawakalnya tadi amal batin, dia tak nampak, dia tak kelihatan, tapi dia penyerahan dirinya kepada Allah, itu amal batin. Kemudian khasyah, dan dalam bentuk amal batin itu khasyah, rasa takut. Takut kepada Allah, takut dari berbuat dosa. Kemudian salat. Salat mencakup amal zahir dan batin. Zahirnya apa? Amal salat itu gerakan-gerakan, itu zahir, yaitu nampak. Batinnya apa? Kekhusyuan. Ada orang salat gerakannya hanya sekedar gerakan-gerakan saja, tapi batinnya entah kemana-mana, menerawang. Ya, berarti apa? Amalnya tadi tidak mencakup, hanya amalnya hanya amal zahir saja, amal tampak, tampak dari gerakan, tapi batinnya tidak nampak. Nah, batin ini hanya Allah yang tahu, Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu.
dan orang tersebut yang terkait. Zakat, nah, zakat ini amal zahir, nampak orang berzakat tadi. Ya. Berpuasa, puasa itu dua-duanya, amal zahir dia amal juga amal batin. Ya. Kan tapi lebih identik puasa itu amal batinnya. Karena orang tidak tahu kalau sebulan itu puasa atau tidaknya, kan kita tidak tahu. Ya. Jadi dia mengaku puasa. Mulutnya kering, mau puasa mah. Ya. Apa beko ya di kamar, kuncinya kamar, kemudian dia makan, minum. Nah, kalau di depan orang lain dia mengaku puasa. Maka zahir batinnya antara dia dengan Allah yang tahu puasa tadi. Itulah dia ibadah. Banyak lagi macam ibadah tadi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang penting ibadah itu satu nama yang meliputi apa yang Allah cintai dan reda oleh Allah. Maka termasuk juga ibadah itu talabul ilmi, menuntut ilmu. Antum datang belajar ke sini, ini ibadah besar. Ibadah mulia. Mendengarkan pengajian. Ya. Kita bahas sekarang usul serasah ini. Ini adalah beribadah kepada Allah. Guna mendapatkan ilmu. Kemudian mukhlisan lahuddin, engkau beribadah hanya kepada Allah saja dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Ikhlas. Apa itu makna ikhlas? Memurnikan ketaatan dengan tujuan mencari wajah Allah, itu yang ikhlas tadi. Memurnikan ketaatan dengan tujuan mencari wajah Allah. Agar sampai kepada kemuliaannya. Maka orang yang ikhlas, orang yang mulia. Keikhlasan itu adalah penyebab terbesar berhasilnya seseorang dalam beribadah. Ikhlas. Kalau dia seorang penuntut ilmu, lalu dia ikhlas menuntut ilmu, beban, ya, beratnya menuntut ilmu ditanggungnya, dipikulnya dengan baik, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Bukan karena manusia, bukan karena ria, tapi tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itulah dia ikhlas tadi. Maka kemurnian agama ini, agama itu akan, seorang beragama dianggap murni dan tulus ketika mereka ikhlas di dalam menjalankan perintahnya. Seorang penuntut ilmu ikhlas, bukan karena kepentingan dunia. Kalau dia belajar agama ini, dia belajar karena perintah Allah. Kalau dia menghafal Quran, dia menghafal Quran dalam rangka untuk menjaga agama, bukan agar mendapat gelar hafiz. Bakal orang Jawa mau dapat gelar hafiz supaya nanti orang mengatakan saya hafiz Quran. Bukan itu kita. Ya. Tapi adalah ikhlas karena Allah. Kalau seseorang dia menuntut ilmu, tujuan utamanya agar mendapat gelar hafiz Quran, jelas ini keliru. Innamal a'malu binniyat. Hanya amal itu sekat dengan terkait dengan niat. Maka perbarui niat kita. Perbarui niat dalam menuntut ilmu. Wa inna ma likulli imrin ma nawa, seorang akan mendapatkan ganjaran dan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Oleh karena itu niat ini mesti harus diupdate, diperbaiki. Kadang niat ini bisa melenceng, ya. Tapi niatnya hanya karena Allah. Orang-orang yang niatnya karena dunia, mereka tidak akan mendapatkan ganjaran pahala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang diniatkannya. Kalau niatnya dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, Allah akan membalasinya. Kalau niatnya hanya untuk dunia semata-mata, jelas Allah tidak akan berikan ganjaran pahala sisi. Kemudian Syekh mengatakan, wabidzalika amarallahu jami'an nas.
Wa bidzalik, dengan demikianlah, karena itulah Allah perintahkan semua manusia, yaitu karena beribadah. Wa bidzalika, karena beribadah itulah Allah perintahkan semua manusia. Khalaqa khalaqahum, dan Allah ciptakan mereka laha, untuk beribadah. Jadi seorang muslim wajib mengetahui tujuan hidupnya untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 6. Apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa makna ya'budun, makna beribadah itu yuwahidun, yaitu mentauhidkan Allah. Nah, inti dari ibadah itu mentauhidkan Allah, mengikhlaskan. Ibadah yang kita lakukan jika tidak ikhlas, maka ibadah itu tidak terima oleh Allah. Kemudian tauhid, ya. Allah perintahkan kita untuk mentauhidkannya. Tauhid adalah dari bahasa Arab yang artinya, asal kata tauhid itu apa? Asal kata tauhid, kalimat bahasa Arabnya wahada yuwahidu tauhidan. Ini dia, wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu. Ja'alahu wahidan, menjadikan satu. Wahada yuwahidu, makna tauhid adalah makna ibadah. Jadi telah kita jelaskan tentang ibadah tadi. Kemudian Syekh menjelaskan tentang ibadah. Annal ibadata naw'an, ibadah itu ada dua macam. Ibadah itu ada dua macam. Yang pertama namanya ibadah kauniyah. Yang pertama nama ibadah itu ibadah kauniyah. Ibadah apa namanya? Kauniyah. Hiyal khudu'u li amrillahi ta'ala al-kauni. Ibadah kauni ini tunduk kepada perintah Allah secara kaun, alam. Secara alami. Di mana ibadah kauniyah ini mencakup semua makhluk. Apa yang Allah ciptakan tunduk dalam aturan-aturan, ya, yang Allah ciptakan. Inna kullu man fis sama, yaitu dalam surat Maryam ayat 93. Dalam surat Maryam ayat 93 Allah katakan, inna kullu man fis samawati wal ard, setiap yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, ya, melainkan ati illa, melainkan ati rahmanu abda. Allah kan, ya, mendatangkan, dia datang kepada Allah sebagai abdan, sebagai hamba. Berarti ibadah kauniyah ini keberadaan manusia, keberadaan makhluk sebagai hamba, itu hamba Allah. Maka makhluk sebagai hamba, hamba Allah, mencakup orang mukmin dan orang kafir. Jadi orang kafir itu hamba Allah juga. Iya. Yahudi hamba Allah, Nasrani hamba Allah, orang Muslim hamba Allah. Hamba Allah secara umum, secara ciptaannya. Orang baik juga hamba Allah. Orang jelek, perangainya juga hamba Allah. Meliputi orang mukmin, orang kafir, orang jahat.
hamba Allah. Ibadah kauniyah. Ya. Yang kedua, ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah. Ibadah sesuai syariat. Apa itu ibadah syar'iyah? Ibadah sesuai syariat. Al-khudu' li amrillahi ta'ala as-syar'iyah. Tunduk kepada perintah Allah yang Allah syariatkan. Nah, ini dia. Tunduk kepada perintah Allah yang Allah syariatkan. Ini ibadah syar'iyah. Tunduk kepada perintah Allah yang Allah syariatkan. Wa hadhi khassah. Ibadah syar'iyah ini istimewanya khusus bagi orang yang mentaati Allah. Khusus bagi orang yang mentaati Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Inilah ibadah syar'iyah, hamba yang mengikuti syariat. Kalau tadi ibadah kauniyah mencakup semua makhluk. Orang mukmin, orang kafir juga adalah hamba Allah secara ciptaan Allah. Sedangkan yang kedua ini ibadah syar'iyah, orang yang tunduk kepada perintah Allah secara syar'i dan dia khusus orang mukmin yang mentaati, orang yang mentaati Allah dan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 63. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah katakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna. Apa yang pada ayat ini? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardh wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ini dia hamba Allah yang mengikuti syariatnya. Mereka berjalan di muka bumi ini dengan penuh merendahkan diri. Ya. Kalau dia bertemu dengan orang-orang bodoh, dia ucapkan ungkapan selamat. Artinya dia tidak melawan orang-orang jahil. Ya, orang-orang jahil tidak dilawannya. Tapi dia menghadapi dengan penuh kesabaran. Ini ibadah yang syar'i tadi. Maka ibadah yang pertama yaitu ibadah kauniyah, ya, tidaklah dipuji atasnya manusia. Karena ibadah ini tidak syar'i, artinya adalah sesuatu, ya, bighairi fi'li, karena bukan karena perbuatannya. Dia sebagai hamba Allah, ya, tapi belum tentu dia taat, belum tentu dia beriman. Ini yang pertama tadi, yang ibadah kauniyah tadi. Tidak selalu dipuji. Tapi bagi orang yang mukmin, kalau dia orang beriman, ya, lalu dia bersyukur kepada Allah, maka dia dipuji. Sedangkan ibadah yang kedua ini, ibadah syar'iyah ini dipuji orangnya. Terpuji karena dia melaksanakan syariat Allah. Dia melaksanakan perintah Allah. Ini orang yang mendapatkan pujian. Ibadah yang sesuai dengan syariat. Kemudian tauhid tadi sudah saya jelaskan, tauhid secara bahasa artinya adalah wah, dari kalimat wahada yuwahidu, ja'alahu syai' wahidan, menjadikan suatu itu menjadi satu, itu tauhid. Nah, tauhid itu tidak akan bisa terlaksana melainkan dengan dua rukun. Rukun kalimat la ilaha illallah, apa rukunnya? Apa tahu? Betul, rukun la ilaha illallah. La ilaha itu apa arti istilah syariatnya? Nafi. La ilaha nafi. Illallah isbat. Coba diulang lagi. Ya, bahwasanya la ilaha illallah atau kalimat tauhid itu ada dua rukun. Yang pertama, la ilaha dikenal dengan apa? Nafi. Menafikan, mentiadakan sesembahan,
Anda cukup nafi saja. Harus ada isbat, menetapkan. Illallah. Namanya apa illa tadi? Isbat. Menetapkan. Yang siapa yang ditetapkan? Hanya Allah. La ilaha. Itu apa tadi istilahnya? Nafi. Ya. Mentiadakan segala bentuk sembahan. Tapi tidak boleh sampai di situ saja. Kalau mentiadakan segala bentuk sembahan, nanti tidak ada yang sembah. Tapi harus ada isbatnya. Apa isbatnya? Illallah. Kecuali hanya Allah saja yang disembah. La ilaha illallah. Maka kalimat tauhid itu kita baca sempurna. La ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. La yatimmu lil insan tauhid. Tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Dia menafikan segala bentuk sesembahan. Ya. Bulan, bintang, matahari, kuburan, segala macam itu ditiadakan. Tidak boleh sembah. Kemudian dia menetapkan yang disembah hanya Allah saja. Isbat. Jadi tidak sempurna tauhid seorang, tidak benar tauhid seorang sampai dia dengan ketentuan dia harus menafikan dan mengisbatkan. Nafi apa tadi artinya? Apa bunyi nafi kalimat pada kalimat la ilaha illallah? La ilaha. Isbat apa? Menetapkan illallah. La ilaha illallah. Tak boleh kita ngomong la ilah. Kan ada wak tu. Cok wak ngomong seperti itu nak. Sering kita. La ilah. La ilah. Harus sempurna la ilaha illallah. Tak boleh kita la ilah. Kalau kita berzikir menyebut nama Allah, sebut la ilaha illallah. Tak boleh kita berzikir Allah. Allah, 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 Allah. Ada orang zikir Allah. Nanti teler lagi. Allah, 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 Allah. Teler. Ada orang berzikir hanya karena menyebut Allah. Bahkan nanti ada hu. Hu, 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 hu. Sampai situ nanti. Kita berzikir sempurnakan kalimat la ilaha illallah. Tidak berzikir dengan Allah. Allah. Kalau kita berzikir dengan Allah, sempurnakanlah ilah illallah. Ini dia kalimat tauhid tadi. Nah, kalimat la ilaha illallah bukan hanya sebatas dibaca. Dizikir, tapi dia tahu maknanya. Banyak orang berzikir la ilaha illallah, baca 1000 kali, tapi masih datang ke dukun. Sekolah datang ke dukun. Ya. Sakit badannya. Pergi ke dukun. Tak minta kepada Allah. Tidak cukup la ilaha illallah itu jadi zikir saja. Tapi la ilaha illallah itu wajib dipahami maknanya. Wajib diyakini. Ya. Wajib dicintai. Maka orang yang paham dengan kalimat la ilaha illallah, dia cinta kepada dakwah tauhid. Dakwah mengajak ke tauhid itu suka. Tidak menggelari dakwah-dakwah tauhid kepada dakwah Wahabi umpamanya. Wahabi ke mana? Mengajak kepada tauhid. Apakah Nabi itu Wahabi? Ya, oh, dakwah Wahabi. Salafi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan kita. Kemudian sahabat. Sahabat mengikuti Nabi. Kita tahu agama ini dari mana? Kita tahu dari agama, dari sahabat. Dari orang terdahulu. Ya, jadi agama itu sesilahnya apa? Dari Nabi, sahabat. Sahabat kepada siapa lagi? Tabi'in. Tabi'in kepada siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Jadi Nabi, sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang bertemu dengan Nabi
beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam, itu sahabat. Kemudian di bawah sahabat itu nama tabi'in. Tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Tabi'in hanya bertemu dengan sahabat. Tapi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, mati dalam keadaan beriman. Dia bertemu dengan sahabat. Kemudian di bawahnya lagi tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'in hanya bertemu dengan tabi'in. Yang sahabat tidak bertemu dia. Sampai seterusnya. Agama itu punya silsilah dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu, jika mengikuti silsilah tadi, maka pemahaman agama itu sama. Ya, tak terhenti dan tidak terputus. Kembali kita kepada tentang tauhid tadi. Tauhid, ya tadi kita sudah jelaskan. Tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid itu adalah mentauhidkan Allah dengan beribadah. Itu tauhid tadi. Ifradullah bil ibadah, mentauhidkan Allah dengan beribadah. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan juga para nabi yang diutus, tidak pula menyekutukan para malaikat, tidak menyekutukan rais, pimpinan, ya, seorang pun. Bahkan, kan tetapi hanya mentauhidkan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dengan penuh kecintaan, ta'zim, mengagungkan, ya, penuh dengan raghbah, motivasi, rahbah dan rasa takut. Kemudian Syekh menjelaskan tentang tafsiran daripada tauhid tadi atau macam-macam tauhid. Pembagian tauhid. Ada berapa pembagian tauhid? Tiga. Tauhid pertama, tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma, tauhid rububiyah. Sebelumnya kita akan jelaskan perkataan Syekh di atas, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Sebesar-besar perintah Allah adalah mentauhidkannya. Perintah yang paling besar itu induk dari segala perintah, mentauhidkan Allah. Ya. Ifradullah bil ibadah. Jadi ini bahkan dalam salah satu kitab awal wajibin, kewajiban mula-mula kita adalah ma'rifatullah. Itu mengenal Allah. Kewajiban mula-mula kita. Mengenal Allah adalah bagian dari tauhid. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, sebesar-besar yang Allah perintahkan adalah mentauhidkannya. Tauhid tadi ifradullah bil ibadah. Mentauhidkan Allah dengan beribadah. Definisi lain dari mana-mana tauhid tadi, ifradullah mentauhidkan Allah bima yakhtassu bihi, dengan kekhususan. Apa yang dengan khususnya? Khusus apa yang menjadi kekhususan Allah? Kita tauhidkan. Kemudian anwa'un tauhid thalathah. Tauhid itu terbagi kepada tiga. Pertama tadi sudah disebutkan tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah. Apa perbedaan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah? Ayo. Sudah pernah belajar? Apa bedanya tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah? Apa ada yang tahu? Talib ada yang tahu? Apa bedanya? Ya, tauhid rububiyah mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah, perbuatannya, perbuatan Allah.
Kita tauhidkan Allah dengan perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, menghidupkan, mematikan. Kita mentauhidkan Allah. Dialah salah satu zat yang menciptakan. Dialah salah satu zat yang menghidupkan. Apa perbuatan Allah lagi? Memberi rezeki. Dialah satu-satunya zat yang memberikan rezeki. Mengatur alam ini, dialah zat yang mengatur alam ini. Maka tauhid rububiyah, tauhidullah bi'af'alihi. Nah, ini dia. Tauhid rububiyah, tauhidullah bi'af'alihi. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Hanya dia. Kita akui. Apa perbuatan Allah? Menyembuhkan penyakit. Meyakini, mentauhidkan Allah, dialah yang menyembuhkan penyakit. Bukan dokter yang menyembuhkan penyakit. Bukan obat yang menyembuhkan penyakit. Wa idza marid, jika aku sakit, kata Allah, fa huwa yashfid. Dikatakan dalam ayat, jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ini tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah apa? Mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya. Semua ibadah merupakan jalan untuk mentauhidkan Allah. Jadi sebagian dari kita ada yang berpuasa. Melalui ibadah puasa kita bertauhid. Puasa hanya untuk Allah. Bukan puasa karena diet. Karena diet tidak dapat pahala dia, kalau itu motivasi. Baca Quran, dia tauhidkan Allah dengan bacaan tadi karena perintah Allah. Talabul ilmi, untuk ilmu, dia tauhidkan Allah dengan untuk ilmu tadi. Oleh karena itu semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba, dia tauhidkan Allah dengannya, berarti dia telah mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Sehingga jauh dia dari segala bentuk kesyirikan. Dia bermohon, berdoa hanya kepada Allah. Doa adalah ibadah. Dia berdoa hanya untuk Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah, kepada Allah. Kemudian tauhid asma' wa sifat. Mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ifradullahi. Mentauhidkan Allah bima samma bihi nafsu. Dengan apa yang ia namakan dirinya. Jadi Allah menamakan dirinya dalam Al-Quran. Kita tauhidkan dia. Bahwa Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Dialah satu-satunya zat yang maha pengasih. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Al-Malik, Al-Quddus, yang maha memiliki, berkuasa, yang maha suci. Kemudian, dalam mentauhidkan asma wa sifat, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat. Tidak boleh kita membuat nama Allah sendiri kecuali yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Tidak boleh kita membuat sifat Allah sendiri kecuali yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Nabi. Ini dia tauhid asma' wa sifat. Tidak boleh pula mengingkari nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran. Allah. Atau mengingkari sifat Allah. Allah bersemayam di atas aras semuanya. Tidak ada Allah itu bersemayam di atas aras. Dia kali-kali sehingga dia mengatakan bahwasanya kalau Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah aras itu lebih besar dari Allah itu. Dia kali-kali akhirnya bagaimana? Dia menolak sifat Allah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ada orang yang seperti itu keyakinannya. Jelas bahwasanya jika Allah menyatakan dirinya di atas aras, maka kita mengakui bahwa dia di atas aras. Bagaimana bentuk aras? Bagaimana sifatnya? Wallahu a'lam.
kita tidak boleh takif namanya. Bagaimana yang jelas Allah tidak sama dengan makhluk. Allah punya nama, punya sifat, tapi nama Allah itu sesuai dengan kemuliaannya, sifat Allah sesuai dengan kemuliaan, tidak sama dengan kita. Allah mendengar, kita mendengar, pendengaran kita terbatas. Tapi pendengaran Allah tidak ada batasnya. Mendengar semuanya. Kalau kita mendengar di balik ya, sebatas, kalau di balik dinding tu ada orang mengicik, tanya dia, tidak paham. Itulah hebat maha agungnya Allah. Jadi kalau kita tadabburkan asma wa sifat ini, masya Allah, kita akan menjadi orang mukmin yang kokoh dan kuat dan akan semakin cinta kepada Allah, kepada Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah nama-nama yang baik, berdoalah dengannya. Wajibnya kita berdoa dengan asmaul husna. Atau disyariatkan kita memohon dan minta kepada Allah dengan asmaul husna. Contohnya kita ingin minta ampun. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah aku. Itu berdoa dengan asma husna. Kita ingin minta ilmu. Ya Allah, apa asma Allah yang artinya ilmu? Maha berilmu. Alim. Ya Allah, ya Alim, berilah aku ilmumu ya Allah. Kita ingin minta fisik kita kuat. Ya Allah, ya Qawiyun. Ya Allah, ya Qawi, kuatkanlah fisikku dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi sebut nama Allah, berdoa dengan asma tadi. Inilah. Begitulah kita diajarkan dalam menggunakan asma'ul husna. Asma'ul husna tidak dipakai untuk bernyanyi, tidak. Tidak digunakan untuk berlagu, bernyanyi dengan asma'ul husna, tapi adalah dipakai untuk beribadah, berdoa dengan mentadaburi nama-nama Allah. Untuk apa? Untuk menambah keimanan kita kepada Allah, kepada Allah. Ini tauhid asma' wa sifat. Banyak orang yang mengingkari tauhid asma' wa sifat tadi. Artinya dia mengatakan Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya. Kalau tidak punya nama, tidak punya sifat, di mana letak kesempurnaan Allah? Ya. Atau Allah punya nama saja, tidak punya sifat? Ya. Penamaan, ya, asma'ul husna, ada nama-nama Allah yang baik, dan sifat-sifat Allah yang mulia, itu ini semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah. Kemudian, wa'azamu ma naha anhu asyirku. Tadi sebesar-besar perintah yang Allah perintahkan apa? Tauhid. Jadi induk dari segala perintah, induk dari segala ketaatan at-tauhid. Wa'azamu ma naha anhu asyirku. Sebesar-besar larangan adalah syirik. Induk dari dosa syirik. Jadi induk dari dosa tadi berarti istilah pusat dari dosa tadi adalah syirik. Makanya syirik itu dosa yang paling besar, kezaliman paling besar yang Allah tidak ampuni kecuali bertaubat dari kesyirikan tadi. Andai kata ada orang mati, matinya tapi meninggalkan dosa syirik, tidak bertaubat dari syirik tadi, ya tidak diampuni Allah. Kalau dia sebelum dia meninggal dan dia masih sadar, dia bertobat dari kesyirikan, betul-betul tobat, maka insya Allah Allah akan ampuni dia dari dosa syirik tadi. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Sebesar-besar larang Allah dari syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dia adalah berdoa kepada selain Allah. Ya. Apa dalilnya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah sedikit pun. Tidak boleh seorang hamba menyekutukan Allah. Walaupun sedikit. Sedikit. Sebesar apapun, tidak boleh kita menyekutukan Allah. Syekh menjelaskan kepada kita, sebesar-besar larangan adalah buat syirik,
Karena syirik itu adalah a'zamul hukuk, sebesar-besar hak Allah, hakullah. Maka apabila manusia melaksanakan kesyirikan, melakukan kesyirikan, dia telah melanggar hak Allah yang paling besar. Ya. Kemudian Allah katakan, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Kemudian dalam ayat lain juga, seperti surah An-Nisa ayat 48. An-Nisa ayat 48, Allah kata 48. Wa man yusyrik, siapa menyekutukan Allah, faqad iftara itsman azima. Dia sudah membuat mengada-ngada dosa yang besar. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 116, wa man yusyrik, siapa membuat syirik, man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan bayyina. Sudah sungguh dia sudah sesat. Ini buat syirik dikatakan sesat. Iya. Allah yang menyatakan sesat. Kemudian syirik penyebab diharamkannya orang masuk surga. Apa bunyi ayatnya? Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah, semuanya siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan bagi surga, wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Diharamkan surga, tempatnya neraka, wa ma lizzalimina min ansar. Maka tidak adalah bagi orang zalim penolong. Tidak ada bagi orang buat syirik penolong. Kemudian dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya. Bagi siapa? Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Jadi dosa selain syirik, andai kata ada orang meninggal, ya, kemudian dia berbuat dosa selain syirik, maka nanti dosa itu jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Allah tidak menghendaki, tidak akan Allah ampuni. Adapun kalau orang mati meninggalkan syirik, tapi dia tidak bertobat dari syirik tadi, jelas tidak akan Allah ampuni. Sini maksudnya syiriknya syirik akbar, syirik besar. Nah, syirik besar itu, ya, Allah tidak ampuni syirik besar. Kalau ada pun syirik asgar, ya, Allah berkehendak untuk mengampuninya. Dalam hadis juga demikian, man laqiya Allah, siapa yang berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, la yusyriku bi syai'a, sementara dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Nanti siapa yang mati dan dia tidak buat syirik dari orang Islam, ya, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiya yusyriku bi syai'an, siapa yang menjumpainya, jumpa nanti dengan Allah dan dia menyekutukan Allah di dunia, walaupun sedikit, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Jadi syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Hendaklah seorang berhati-hati dengan dosa syirik. Kemudian dalam hadis juga, man mata wa huwa yad'u min dunillah, siapa yang mati kemudian dia berdoa kepada selain Allah, ya, dan menjadikan Allah tandingan, dakhalan nar, dia akan masuk api neraka. Kemudian wastadalla al-muallif, bahwa pengarang kitab menyatakan, menjadi dalilnya, mengambil dalil li amrillah ta'ala, terhadap perintah Allah agar beribadah, perintah beribadah dan larang buat syirik. Beliau mengambil dalil dari firman Allah, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Ini jadi ayat, ini jadi dalil bahwa sebesar-besar perintah adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, dan sebesar larangan adalah buat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan persekutukan Allah sedikit pun. Maka kita harus berhati-hati jangan sampai kita membuat syirik. Nabi SAW juga berdoa agar tidak membuat syirik. Dan kita sudah melaksanakan sholat, sudah berpuasa, zakat, ya, berinfak,
Namun syirik masih jalan juga, maka jelas dosa kita tidak akan diampuni Allah. Pahala kita tidak akan terima oleh Allah jika kita berbuat melakukan syirik akbar, syirik besar. Kemudian dijelaskan di sini asyirku nau'an. Syirik itu ada dua macam. Syirkun akbar. Yang pertama syirik akbar. Yang kedua syirkun asghar. Syirik kecil. Apa itu syirik akbar? Apa yang dikatakan syirik akbar, syirik besar? Kullu syirkin atlaqahu syari'. Setiap kesyirikan, ya, syirik akbar adalah setiap kata-kata syirik yang diungkapkan oleh pembawa syariat, yaitu Allah atau Nabi, wa kana mutadamminan, bahwa syirik akbar ini mengandung bisa menyebabkan keluarnya seseorang dari agamanya. Jadi kata-kata syirik akbar itu setiap kata-kata syirik yang diungkapkan yang bisa menyebabkan orang dari keluar dari agamanya. Sedangkan syirik yang kedua, itu syirik asghar, kullu amalin qawliyin aw fi'liyin, setiap amal baik secara perkataan atau perbuatan, atlaqa alaihi syar'u, di mana kata-kata ini diungkapkan merupakan wasfus syirki, bentuk atau sifat dari syirik, akan tapi tidak mengeluarkan orang dari agamanya. Syirik asghar contohnya riya, ya, dan beribadah syirik tapi tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tidak beribadah karena dunia, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Syirik asghar itu hanya menghapus amal terkait, umpamanya kalau ada orang salat, salatnya salat isya, ketika salat isya tadi niatnya sudah berbeda, bukan karena Allah, tapi ada orang yang memujinya, umpamanya dipuji orang waktu itu, sehingga salatnya karena pujian tadi, maka salatnya pada waktu itu tidak terima oleh Allah. Di waktu lain dia salat ikhlas, kan terima oleh Allah. Itu bedanya. Kalau orang syirik akbar, dia berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, maka itu seluruh amalnya tidak terima oleh Allah. Bernazar kepada selain Allah, menganggap bahwa ya seperti ada keyakinan yang tinggal tepi danau ini, umpamanya ada keyakinan ada yang akan menyelamatkan danau ini, ya. Lalu dia berdoa kepada penunggu danau, atau nanti dia membawakan sajian, sajian, mungkin kue, kue atau ayam kan, nasi kuning, si kuning. Lalu dia serahkan kepada penunggu, jin yang menunggu danau ini, ya, maka itu syirik akbar, syirik besar. Orang yang melakukan tadi tidak terima seluruh amalnya. Oleh karena itu hendaklah seorang muslim usaha untuk menjauh segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik akbarnya atau syirik asgarnya. Karena innallaha la yaghfiru an yushraka, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kaji kita. Semoga faedah dan manfaat dan menambah ilmu kita semua. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mendekatkan kita kepada tauhid. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.